Antara usaha dan doa. Ya, ada orang yang enggak berdoa, enggak berusaha, tapi rezekinya bagus. Rezeki menurut siapa? Kalau rezeki menurut kita enggak ada selesainya. Karena kalau kita mengatakan rezeki cuma kaitannya dengan apa? Dengan uang. Padahal jujur, dulu zaman pada enggak punya uang, akur rumah tangga. Zaman makan masih sepiring berdua. Sekarang piring apa yang dia enggak punya? Ada pirek, ada piring bulat, piring kotak, piring kaleng, macam-macam. Dia punya banyak piring, berantem mulu. Aduh, Tat, zaman kita belum punya piring, makan sampai suap-suapan, Tat. Ya. Sekarang piring udah banyak, malah berantem mulu. Apa rezeki? Bukan. Itu istidraj. Itu lain bab nanti, betul dari Allah, cuma ujungnya buruk. Kalau rezeki itu ujungnya baik. Karena pencipta Allah, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaidul Fawaidi itu, Allah itu zat yang maha pencipta, yang maha sempurna. Bukti kesempurnaannya, Allah kalau sudah memberikan sesuatu, ujungnya baik.